Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المعلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وعمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين Hikmah yang ke-236 Bismillahirrahmanirrahim Ma ta'zitu hu minal humumi bal ahzan bal ajlima ma min wujudil laiyan ma utawi barang tajitu kang nemu sapa sirah ing mak minal humumi saking pira-pira prehatin wal ahzani lan pira-pira kasusahan Adun yawiyati kang bangsa dunyo, Iku fali ajlima krono, Arai barang, Munikta kang dinjegah sopo siro, Min wujudil iani, Saking wujudin nyata aken. Ay mu'ayanati Rabbi tegesi nyata akan pangeran. Bamusyahadatihi lan nyawang Rabbi, nyawang Allah. Biainil basiroti kelawan meripati peningal ati. Wa ila lamun ora lam yahsul mengkora hasil indaha yang dalam sandinge humum ahzan yang dalam sandinge mu'ayyanah yang dalam sandinge mu'ayyanah musyahadah apa kengurah hasil hamun prihatin Wala lan ora hasil apa susah. <coughs> Ala fawati syai'in ing atase suwiji-wiji. Minat dunia saking dunia. Kitab sarah, kitab kuning. Minat duniaku tulisane keliru kitab kuning minat dunyaiku alipe disik nune disik yae disik lam mambik dal keri minat dunya ku tulisane min ania lut <tuh -tuh. tuh -tuh>. yo <yuk> dirubah Inap dunia, saking dunyok. Ketap kuning, si bingung gulai. <laughs> Halaman 43, Jusani. <laughs> <tuh> fa wajadna huma maka utawi nemu hamlan hazan ikum minnata iji nafsi setengah saking buahe nyawang nafsu waktibarihalan angen-angen nafsu wabako baqa'i hadhalan tetope bagiane nafsu kalau hoba mau kolam ilang, bosirno. Sapa sahsu si jine wong, sirno andu yatin nafsihi saking nyawang nafsune sahes, to nyawang sahes. Bimu ayana ti kelawan nyatakan bendara sahas yakni Allah lakana nah, mengkoyak dini ono sopo sahas ikuda imal farohi wong kang langgeng bungai basururi lan langgeng senengi kama kola ta'ala kaya barang kola kang dawuh sopo Allah la tahzan inna allaha ma'ana aja susah sapa sira inna allaha setune allah iku ma'ana ing dalem sartane ingsun satane kita Paman mongkau utawi wong istanaro kang mencorong apa buhu atiniman binuril ma'rifati sebab nur ma'rifah Iku kuno ora ono iku indah ing dalem sandinge man apa humun prihatin abad dan ing dalem selawasi Lakinna fi wujudil humum tetapi ini iku tetap ing dalam wujud prihatin wal alzani lan piro piro susah liman kedui wong ya beluhu kang tumeko peman hadal makoma ing iki makom makom iki makom makom mana sudah gaib sudah sirna memandang dirinya hanya memandang kepada Allah Idza <tutah> lam yaqdir tatkalane ora kuwasa sapa man Ala dafiha ing atasinula umum ahzan anu saking man Fawaidan ana pira-pira jalilatan kang agung. lianak laustune humum ahzan iku tujibu natrapi apa ahzan humum humud dan nafsi ing larepe nafsu laret iku sirep tegese mati basofa al bersia bersia'ati. wazawal al asri lan ilangi bunga bunga bal batori lan lacut bal farohi lan bunga bunga bidunyo kelawan dunya bal tawiham barang ya ta'ala kukang kumantung opoma bima kelawan barang ya kang ono poma iku fil bali, tetep ing dalam zaman kang arpe teko wal hazanu tawi hazan iku ma barang ya ta'ala ku kang gumpantungo poma bima klawan barang ya kuno kang ono poma iku filmadi, madi ing dalam zaman kang wus keliwat wa yasikhu sah apa ayat kuna ana apa hadza iki hikmah iku mengkulil umuri maring pira-pira perkara al ukhrawiyati kang bangsa so akhirat aidun kelawan maneh tegese kaya dene perkara dunyawi Balun nari mengkau utawi ahli nrokok ikulah yang sulurah hasil lil wahidi wong siji minhum saking ahli nar apa hamun prihatin walalan ora hasil apa hazanun susah ila idalam yushahid Anging angin tatkalane orang nyawang wahid orang nyawang maulahu Eng bendarane wahid. Fa in syahadahu mongko lamun nyawang sapa wahid ing maula ing Allah lam yaksul mongko rahasil indahu ing dalam sandinge wahid apa dalika mongko mengkono ham hazan Tayakunu bali ana apa aladzab siksa fi dalam haqqi wahid iku udhu batan tawar udu batan tawar tegese enak minta ma min nikmah Bismillahirrahmanirrahim Mata jiduhu minal humumi wal ahzan, bali ajlima munikta min wujudil ayan. Semua yang dirasakan hati, dari berbagai macam kerisauan, dan kesusahan itu semata-mata karena masih tertahan belum dapat melihat kepada Allah taala. Bro Bapak Biang ingkang sampun dumugi derajat muayana Rabbi bamushahadatihi musyahadatihi bi bi'ainil basirah Ini ku panjang ini dumugi makom al-muqarrabin makam al mukarrabin Tak dari makom mukarrabin naik satu tingkat lagi tingkat sidikin tekan sidikin niki sabun tumoki makom fana lajeng makom bako. Para bapak kulo matur tentang iman. Iman bertauhid kepada Allah. Iman datang kusi Allah. Bertauhid kepada Allah. Niku nek dicontohaken kaya buah kelapa utawa kaya dene buah pala. Para bapak pala utawa kelapa niku diperang dadi sekawan nomor siji kulit kulit nomor kalih kulit nomor telu isi nomor papat isi neng isi yeah. para bapak kuliting kulit kosrul kosri kosrul kosri ibarati klopo sepete mbajur ku enten kosri al kosri batoe jurune enten al lubbi isine. Isine engkang pengan cukil sakit ditamal masak nanti parut diperes metu santene kangge bumboni masak niko jenenge lub lubu bu. niku isi sak juruni si niku si enten isine malih isine isi tegese lengo. manggo niki contoh niki dipahami dhisik. Nggih. dengan pengen kalimat iman, kalimat tauhid la ilaha illallah. kulo maus niku sami kali pengen maus niku sunan ampel gesami sami maus niku wali-wali sanese gesami sami maus niku Podo mau la ilaha illallah. Podo tapi nilai tidak sama. Kami wali mawon, wali-wali niku nek corok Quran, ghe wong sing iman, sing takwa. Lo pingan niku ghe iman, ghe takwa, susung aku wali. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا wa <manyolONG> fil Ingat sesungguhnya kekasih-kekasih Allah la khaufun alaihim balakum yahzanun Niki mengke hikmah niku bicara masalah susah Masalah susah, masalah beti Wali-wali ini wali Allah kula khaufun alaihim walahum yahzanun. Mboten enten rasa wedi, mboten enten rasa susah. Mboten enten prihatin. Wali ku sapa wali? Alladzina amanu wa kanu Wali waline Allah iku wong-wong sing padha iman lan padha takwa maring Allah. Dhasame nyawang awake, lho, aku ya wis iman. Aku ya wis takwa. Oh, nek ngono aku wali. Lahumu'l-bushra fi'l-hayati'l-dunya' wa'fi'l-akhirah. Wali-waliku diparing di paling kebungahan, Allah, ning Neng ya bunga, Menghadapi apapun bunga, Menghadapi peristiwa apapun bunga, Wa'fi'l-akhirah, Bisuk neng akhirat, Ya bunga. Kenapa neng dunyo bunga neng akhirat bunga kerana sing disawang Gusti Allah. Besok neng akhirat sing disawang yo mung Allah bunga. Bro bapak, ene wong iku susah ene prihatin ene Wedi itu sebabnya hurung nyawang Allah. Turung nyawang Allah dengan pakai mata hatinya. Tapi nyawang Gusti Allah orang susah, orang wedi orang prihatin. Kalau terus no, para bapak, Timuni la ilaha illallah Podo-podo ngucapakan la ilaha illallah Iku isi ono sing la ilaha illallah I kuliting kulit Jal, mungkin kalau sampai nopo Wis tekan badok nopo sih sepet pi wong sing maca la ilaha illallah sih isih kaya sepet durung meningkat kaya bathok niku menungsa sing ngucapaken la ilaha illallah atine lali maring Allah jale awake dhek maca ngene eling Allah napa iling nopo. Tidak wong muni la ilaha illallah la ilaha illallah ning atine lali ambek ya, Gusti Allah bahkan suatu ketika ingkar juga kepada Allah kok ingkar kadang-kadang maido ambek Gusti Allah la to Gusti aku gak sakno se ambek ngono sing kena korban lumpur panas lu lu itu namanya sudah ingkar pada Allah. Tanya kena apa? Kena apa? Orang Indonesia ini sudah banyak yang masuk Islam, banyak yang Muslim. Kok selalu diberi ujian terus, diberi bencana terus oleh Allah? Lu, ini namanya menyangkal pada Allah. Padahal ilahil iku jenenge imani wong munafik yeah. monggo dibalik no awa idi rasa ngoreksi wong yeah. jadi kapan iman niku si imani munafik iku tanda tanda ini yo la ilaha illallah tapi hati ini lali Allah terkadang suatu saat masih ingkar kepada Allah masih menyangkal kenapa kok begini kenapa Allah kok mengedaki begini kapan niku lo tasik tengriku niku jendenge imani si kulit ibarati klopo si koyo sepet yiku jendenge imani wong munafek wong munafek niku iman tapi geh niku Banjur nomor kali meningkat koyok dini batok, batok eklopo, eh, ikut eh, jenenge kulit. Wong sing imane si koyok imane batok niku nek mo ilaha ilallah atine wis bener no maknane la ilaha il. wis benerno nggih nek sing pertamaku ingkar pertamaku lali lisanek tok sing muni atine lali nek sumarkarane ku la ilaha illallah ati dene duwe rasa so, ora no sing wajib disembah kejaba percaya bener no neng isi niki bener no. Jadi artinya ini ku enten ilinge, enten ilinge orang nok sing disembah kejopo mung Allah. Ki para bapak iku imane wong awam. Sing pertama wo imane wong munafik sing koyok batok koyok kulit niku imane wong awam imane wong umum di nek kula jenengan maca la ilaha illallah atine wis ana isine ora ana kang wajib disembah kejaba Allah oh. pun bon ngeten apa dereng <laughs> Wallahu alam yai sing atos namung Allah. Banjur sing nama telu isi al-lubbu. Al-lubbu. Ku isi cara klopo sing saman cukil niku. Isine niku niku ayu sahita dalik bitori kil kasfi biwa sitati nuril haqi bimakna annahu lam yushahid illa fa'ilan wahidan timocola ilaha illallah lesane. Bayur piyambak ini ku diparingi sakit nyawang Allah. Nyawang Allah dengan nurul hak nur sing diparingakan Allah Subhanahu wa taala sampai atiku terbuka muka syafa nggih muka syafa dibuka Gusti Allah saged mirsani perbuatan semua perbuatan okay. apa perbuatan niki mboten sekedar ngerti lho niki sampai dumugi bisa ningali bisa ningali semua kejadian-kejadian niku sing gawe Allah Gusti Allah ndadek no gempa bumi di Jogja, tsunami di Aceh. Iki mung Gusti Allah, sing gawe mung Gusti Allah. Mboten enten sing gawe kejaba mung Allah. Iku jenenge wahdaniyat fil af'al. Yeah. Mensatukan Allah di dalam perbuatan Apapun perbuatan yang terjadi ini semuanya hanya cari Allah. Moro bapak, tiang-tiang sadiliyah, instruksi saking tulung agung jok melu-melu demo, baik demo pro Gus Dur maupun pro Habib Rizik. Mboten usah melu-melu demo. Wong san kudu ngetrapno ilmu tasawufi. Nggih. Terapno. Ngertiyane iku didu oleh orang ketika. Nggih. Instruksi melu-melu, jok melu-melu. Jok Balik mawon, nggih. Kejadian wonten Monas niku hakikate ya Gusti Allah. Para bapak kejadian teng Aceh ni kuhakikati sing berbuat ya Allah. Kejadian teng Jogja ni kuhakikati ngih gusi Allah. Wabeh menggusi Allah. Kenapa Allah berbuat begitu? La yus'alu amma Alu Gusi Allah buatan kenek saman takuni. Kenapa gusi kok berbuat begitu? Allah gak bisa dituntut wahum yus alun kulo kali sampai nek berbuat dituntut nabi kusya Allah lalu apa kue kue kakean selingkuh lalu apa kakean korupsi lalu apa abak mokok kakean ngetok kayu ilegal lalu apa lalu apa lalu apa pirang-pirang lalu apa kita yang ditanya Allah Aja sampai awak dhewe menuntut Gusti Allah. Semua apa yang diperbuat Allah ku mesti ada hikmah. Kullu syai'in minallah lahu hikmatun. Semua apapun yang dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mengakui hikmah itu. Kita salah tidak mengakui salah kita dosa tidak mengakui dosa kita hianat tidak mengakui hianat ya ini akibatnya semuanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna lahim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun iku angen-angenen iku aja menentang Allah aja mengingkari Allah jangan menuntut Allah ku sallu dawuh walau ahna qura ku bangsa iki penduduk negara amanu podo iman wattaqau podo takwa lafatahna alaihim barokatim minas sama iwal pasti akan aku buka barokah langit dan barokah bumi akan aku buka semua barokah langit barokah bumi tapi walakin kadhafu tapi mereka membohongkan aku Kedapu sama bohong berbohong berkhianat fahodenahum kemudian aku siksa mereka bima kanu yaksibun sebab perbuatan perbuatan mereka sendiri oh, Bapakku bapak tingkah laku kita dewi kadang no Allah saya kecewa dengan Allah rumang samu Iku wabah niku saking Gusti Allah, saking Gusti Allah. Yang engkang muka syafah atine bisa nyawang semua perbuatan itu dari Allah. Niki para bapak Derajati al muqarrabin. Derajate wong imane iman yang digambarkan seperti isinya kelapa isi e yang yang lebih halus lagi e lebih berharga lagi niku ini diparut banjur diperes santan digodok 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 ampasnya dadi belundu, banjur dadi lengo lengane klopo iku jenenge lubul lubi lubi isining isi isining isi di para bapak nek enten mau ngucapaken la ilaha illallah Nek sing nomor telu wau nyawang semua perbuatan itu dari Allah. Semua perbuatan itu dari Allah. Wong sing sampai tekan niki jenenge nggih musyahadatu sifat diarani tanjali sifat. Nek murmugah munggah malih munilla ilaha illallah sampun nyawang la maujuda ilam. sing wujud mung Allah tak nggih okay. Bapak kapan e wong la ilaha illallah dia melihat dengan mata hatinya sing wujud mung Allah Awai diwi ora ono, penggawiani diwi ora ono, sampai tekan niki nyawang awa iman buten sakit. Sampun al ghaibah amma Allah sudah sirna memandang selain Allah. Cinti sawang mung Allah tok. Niki jenenge imane wong sampai tekan iman di Oh lho bapak, yeh, ya sauraungani, ya imani awam lah <laughs> ya imani muna, muna fek. Oso wong tahlil weku suen gremeng, ya ilong imami tahlil tasweku sampe mumet sepisan urung leren. Nek berkati gak gede, gak cucuk. Hmm. yaitu jenenge ibane muna munafik aja munafik nawa, wong nawa no awake la ilaha illallah lali maring allah para bapak lan para ibu niki iman Nek tiangku sam dereng dumugi sing nomor telu lan nomor papat, niki mesti kelangan dunyo ku mesti susah. Kelangan duit saya buwe bojo Urusan rokok saler ku lu, wis mateni kon, koncok. Enten boten kedatian. Masya Allah. Lo nah Bapak, onok sing jenenge ham, onok jenenge hazan. Nek hamku di mana prihatin ambek wong jowo, tergesi menyusahkan apa yang akan datang. Lha anakku gak tak sekolahno ini, gak sekolah ngene, gak suleng ini, bijur banjur sing dipangan anakku bisa apa? Ayo, sama ngono apa ora? Nun. Iku nyusano apa-apa sing arep bukti ka. Nek mboten mesra ya putrane iku ya dimadrasano, dipondhokno ngono, ben agamane mateng. susah kembiso negak dwi jazah negeri kayak nyambut gawe opo anakku yo gawe telo goreng Ora <kori> bapak nyusano bareng sing repet teko. Masyaallah anakku bar kecelakaan. Nggih. Sikile pincang. aku. susahku Nnysana kedadian sing wiss terjadi anake kecelakaan sampai sikile pincang iku bareng sing wis keliwat iku jenenge hazan Nnysana bareng sing wis keliwat iku jenenge hazan. Lha akun to duwe ruko, satu-satunya sumber ekonomi hanya dari situ. Banjur kok kobong susah kak karuan. Singe bajuten sampe bunuh diri. Nggih. nyusana bareng sing wis kliwat, nyusana bareng semis klimat, iku jenenge hazan. Lha aku wis ngene iki wis kelangan ruko opong ya buku-buku barang kobong kabeh kitab-kitab anakku kan kangge sekolah wis kobong kabeh abeh kobong kabeh kok kula sing tak pangan napa sing dipangan bojoku apa sing dipangan anakku apa iku nyusana barang sing arepe teka nyusana barang sing ana teko iku jenenge am bukan hak asasi manusia loh bukan hamun umumun ora bapak nek nyusana kok nyusana barang durung terjadi jenenge umum nek barang sing terjadi jenenge hazan al ahzan Para bapak enten wong kok terserang hatinya dengan rasa umum dengan rasa ahzan dengan rasa ham prihatin al hazan susah iku sebabe atine durung nyawang Gusti Allah nek atine nyawang Gusti Allah ora bakal susah وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Apa wae sing gremet bumi iku rezekine ditanggung Gusti Allah. Allah wis ngerti, Allah ngerti ditanggung Gusti Allah. Lah saiki carane njemput wae. Liwati-liwat ngendi niki wong padha bingung. Liwat Orang yang menjemput rizki ini lewat perusahaan, onok menjemput rizki ini lewat perpasaran, enten sing lewat perwarungan, enten sing lewat pertokoan. enten sing lewat perlautan. Ini semuanya menjemput rizkinya Allah tiang gadah kondisi masing-masing kondisi ini piamba eyok nopo ahli ini kok pelayaran ahli ini kok nge nyang laut gule iwak. yo iwak, iku rizki ini ada oh, orang no, yang ini sawah meluku, garu, nandur ya iku rizki ini tiku api Allah asal gelem tandang Yo mangan yeah. putus asa, putus asa, putus asa, enggak gelem tandang nomor siji nomor loro pingine ku sing kathah. Niki sing gare pengin kathah niku napa? Mulane tengah jaman niku, niku didhawaken kalih Gher si anak putu ing binjang kapan tanah Jawa wis kalungan wesi. Tegesir rel sepur, ana prau bisa melakuin ing ngawang-ngawang. Tegesik apa terbang, iku wis wolak-walik ing jaman, Gher. Ing jaman niku akeh wong sing wegah makarya. pengen nurip kaya jo nyambut gawe karpi wegah tapi pengen duwite kathah Hai akibatik alnyolongu waen rampkuwal kurup siu Wal judi wadodol awaha Nggih mulane terusé dawuh wektu iku akeh wanudya ing wektu bengi wani ing ndindi. Wanude iku wengweduk, bengi-bengi kuwani nglyur lapa ngisi dompet. Ampun <coughs> apa <nipo> dereng? <laughs> Masyaallah para bapak Jadi sebab PKP itu adalah karena tidak memandang Allah, bukannya wangku si Allah, bisa bijaksana, Allah mohon murah, yo awa awak idewe, bos yang gerang gerang, beku si Allah, Wa mayat yattakin yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wis duwe tuntunan <tid> mbek Gusti Allah sapa sing takwa maring Gusti Allah yaj'allahu makhraja diberi jalan keluar setiap kesulitan Wajar zukumin hai tulayah tasib akan diberi rizki dari arah yang tidak terduga. Mungkinkah dani gusya Allah? Allah kucing maringi rizki, sing badi maringi, iku maringi dalan liwat toko lor malah ngidul. Kongkon nengen malah ngi ngi yo gak berhasil di sini susah akhirnya kendat. Urup oh, bapak kapan takwa Allah? Takwa Allah kopo larangan ini tinggalin. Oh josok judi. Oh josok mitu. Bang mitu oh josok ngelanang. Ojo oh, sok dodo lopo sing dilarang Gusti Allah. Oh, niku ditinggal larangannya Allah ditinggal. Banjur perintah dilakoni perintah Allah salat salato, perintah Allah poso poso, perintah Allah sodako sodako, perintah Allah zakat zakat.

wa khairu dzikri dzikrul khafi sak bagus baguse dzikir iku dzikir sing khafi sak bagus baguse riksi iku rizki sing nyukupi atine yakfi tidak terlalu kurang boten terlalu belebian Mungkin niku para bapak tang hikmah akan datang. Lah kang ini para pemimpin-pemimpin sing -pemimpin butono kesejahteraan umat. Yo kersane. Ya saged nyekel duit saged. Contone saged nyekel duit ku masa sugih isih tetep ngerasa melarat. Berkah sing sugih Gusti Allah. Pondho namung titipan nggih. Lah wong sing kuat mlarat, senajan mlarat rumongso sugih. Tapi napa sugih ku sugih e ati. Tandane wong sugih ku butuh nggih. butuh pembantu, ora butuh penjaga, ora butuh sing cukup ditandangi dhewe. malah Nabi Dawoh tuba liman hudia lil Islam wakana rizkuhu kafafan warodiyah bihi tuba bejo gede bejo gede bejo gede liman bagi orang hudiah yang diberi petunjuk lil Islam masuk Islam. Oh sak beja bejane gede uang niku gih keluar sampaian niki diparingi petunjuk masuk Islam. Syallallahu. Allah. nomor loro wakana rizkuhu kafafan rizki ini pas-pasan. Rizki pas-pasan niku yora turah yora kurang pas-pasan. sin nomor telu baru dia pihi rito. Para yeah. bapak. Pemimpin-pemimpin bianku sing sukeh-sukeh ni ku Sayyidina Umar ni ku Para Bapak Imam Hanafi niku ku Dina Usman bin Affan sugih. Suhaba Abi Thalhah niku sugih, Abdurrahman bin Auf niku sugih. Sugih-sugih tapi sugih gak kanggo awake dhewe. Sugih kanggo agama, sugih kanggo ummat. Niki jenenge wong sing mampu dicekeli bodoh, Ini orang mampu di cekali bondo tambah sumbung, tambah Sugih tambah meh di sukih kangkawai e di de, dewe. Bukan mikirakan umat, bukan mikirakan masyarakat. Pada bapak dawe kanya nabi, wong kepingin dateng tiang sanes ni kukenging, kenging tapi hanya dua orang. Jadi kepingin wong liyo, kepingin wong liyo, niku kenging tapi hanya kepada dua orang. Nomor siji wong sing diparingi bondo, berarti wong sing sugih tapi bandane, okay. ditasarup no, dinapakkan mung no, kanggo kepentingan aga-aga iki pingin dikepingin sing nomer lur wong diparingi ilmu wong sing diparingi ilmu dheweke ilmu, nglakoni ilmune dheweke mulangno ilmune dheweke menghukumi hukum dengan pake ilmu niku saged dipingini Orang bapak. Lah niku wau kang kula sampeyan Niki rata-rata wong pas-pasan. Kira-kira gak pas-pasan ngono. Gak ngaji Ya <gak> pas-pasan itu, buat dicintai Gusti Allah. Dawe kaya Nabi Inna "Innallaha idza ahabba 'abdan ja'ala rizkahu kafafan Allah itu kalau mencintai hambanya maka rizkinya dibuat pas-pasan lah kok pas-pasan pas-pasan kurang-kurang jadi ya cukup, jadi hati ini ayam eh, kami bayar anak, anak sekolah cukup eh Juni pas kanggo ganggu burupat ya cukup ya cukup Luweh gak kenemenen eh, bandane luwe kenemenen gak kuatnya kelebondo yakin gak gelem jamaah yakin gak gelem ngaji karena merasa tujuan hidup adalah memiliki harta atau memiliki kedudukan eh dah datok lewat masjid niku, bung bapak, Nah ki manggawati terus no hati ya, uang niku sing di sawang Allah nyawang Allah, Jadi dekang gini klo jangan dereng sakit nyawang bil basiroh dereng sakit Nyawang penggawinnya Allah nganggu basi nyawang dati Allah nganggu basi roti, mampu, tapi kalau dengan sedaya, pun diparingi kaligus Allah, saged murah koba. Masa musyahadah, tapi diparingi murah Nopo pose pak, nek Musadaiku nyawang pak. Dati meripati pun delok dati Allah. Pun sakit delok Allah. Nek murokoba, iku baru selalu i ingat. Eling. Iling e ngopo pekerjaan ku Allah singgawi. Nek mau beruh, nek kulo sampean tasik sebatas e eling sebatas eling <tuh> eh e, kedadian mung jenenge Allah sing gawe la naudzubillahi min dalik omahe kobong sing ngaji niku nggih sering kok si. <tuh> pasare kobong niku Itu mood ngaji nih enten sing pasare kobong nih ten Tapi wonge tetep ayem, engko beng sing gawe gusti Allah. Dene upamane ana sing reaksi, ana sing ora demen kok dadi jalarane kobong, yo wis kana ya bendhisiksa so Gusti Allah. Saman ngoten ku syariat ya ora apa Tapi nek pancen ngopeni ati ya aja ngono. muga-muga di sepuro Allah ngoten Sejelo <laughs> lho Pak nggih Nek syariatku selalu takon tanya hukumnya gimana Nek tasawuf niku takone ini, ini abdulnya gimana ini ini Sing takok niku sing utama piye Nah, niki gampang niki kita tingali loh berita berita sak niki niki, tuh tingali si cini ngeplak, wene wis -we, mari genting ngeplak oleh oporat. <laughs> nah, si tae ngelokno, si cini genting ngelokno. <laughs> Sisi ini ada usulan supaya gini-gini kemudian sing sita ingono ancam awas kue pak ini okay. ini jangan aku dikeplak orang terus ganti ngeplak itu sing api sing di non? ini sama dipisi orang ganti misui sing api sing di. Yaudah dhete elek kabeh. Oh, dikeplak kok genti ngeplak Dipisui genti misui. Lah sing apik sing ndi? Sing apik koyo Hasan Basri biyen. Kapan dilokno wong langsung tuku kurma sak peti. Dikirim Dikirimno sing ngelokno. Lah iki karowan kene dipilih. Sing di sing apik dirasani wong nyekel pitik, dimasak, dipanggang, dikirimno karo sing rasani. Ku karuan ketok niku sing apik. Yeah. Bapak Ibu lan para bapak. Yeah. <laughs> Aman dilokno wong pesuh, pesuh. <laughs> Alhamdulillah. Lili, rene ali tak nih. wis misuhku sing rui sapa le anu mutune enten kula piyambak oh pinter ya ne wis mari pinter misuh baju diganti ya aja misuh tapi digawe zikir ya le nggih Pak ya tak satu 100000 oh iki ku sing apik sing di, sing elek sing endi nggih <guluh> oh Bapak nah Oke, wong selalu ini, dipandang Allah, dipandang Allah, dipandang Allah, nggak ada susah. Nge. prihatin, la tahzan inna ma'ana. Ojo susah, Allah itu beserta dengan kita. Lah beserta niku ada dua hal siji beserta di mana kita selalu ingat nomor luru beserta di mana selalu meli melihat net yang sambut demungi derajati sidikin derajati mukor robin selalu melihat beten susah Perlu bapak nek ubeng niku mun petuk kali sing nanggung, petuk kali sing dicintai, beten susah. Petuk sing nanggung ngupamani coroning dunyoku ku sing nanggung, banjur sing dicintai ya nangis. nange. Banyak sing wedok nangis, nangis apa dik nangis, tasih dicopet tiang, walah ya untung aku gak dicopet deh beten bingung, ada no, na sing nanggung, ada no sing dicintai masa tasnya dicopet wong ya rasu susah ala wong tas wai sini ndak piro saya suge <AfD werd2> Masya Allah lagi kusi Allah nopo male lonjenganku senanggung kusi Allah sing jaga Gusti Allah, sing nulung Gusti Allah, sing jaga Gusti Allah. Bolak-balik koterangaken mayyah disertai Allah kuna patang macem. Nomor 1 ditolong ambek Gusti Allah. Nggih. Jenenge mayyatun nasrid ditolong Nomor kali beserta dengan Allah kuma iya tu takrimin dimulyakno megusi Allah. Banyu nomor telu ma iya tu himayatin dijogo megusi Allah. Banyu sing nomor papat ma iya tu takyidin diperkuat ambek gusi Allah. La tahzan inna ma'ana ceritane panjang nah, lalu kok nabi di gua dengan Abu Bakar Asyidik radhiyallahu anhu Kanyang Nabi berbaring, berbantalkan paha Abu Bakar. Lalu kok ngepasi wong kures iku padha nyuworo ning jabane guwo. Disawang sokon jeru, wirawirine wong kures bisa dilihat karena kakinya bisa dilihat lewat mulut gua kok Abu Bakar kok menangis menangis sampai air mata netes di pipi kanjeng Nabi <tuh> ditoleh kanjeng Nabi Abu ya Bakar kok menangis langsung kanjeng Nabi dawuh Gendawono Dawi Gus Allah la Tahzan Inna Allah Maana Aja susah Abu Bakar Allah beserta kita kita ini tidak berdua tapi bertiga yang satu Allah kita nggak berdua Abu Bakar tapi kita bertiga ya, dijaga oleh Allah. Ya Rasul, kloboten hajrih wong ku Reska. Bakonang is tungkak kula dicoko tulo. Lhaula <laughs> <laughs> kok metu saka leng kok melet-melet <coughs> nyedheki pipine Kanjeng Nabi. iku nek sampe ulah ku nyopot pipine Kanjeng Nabi ya apa? padahal iku ularnya berbisa tidak ada faedahnya saya bawa lari dari orang kures kemudian di sini mati digigit ular Ini digusah ya bakar ular ulane mundur mlebu leng cek ora metu maneh disumpeti ambek tungkae ulane gregeten Wah aku pengen dosa itu lekaunen bahasa kolen kok. Wah, oh, kok disumpet di cokot ai. cokot pak. Wisong ini kung gremet akhirnya sakit sampai abakar meneteskan air mata. Tapi ya penak mawon, bang sani Allah abakar yo ya. lah kaufun alaihim walakum yang Inna ma'ana. Endi sing dicokot niki ya Rasul? Walah, sanding kanya Nabi kok susah. Fuh, langsung waras. <laughs> Yuh, Masya Allah Mencedek kanya Nabi ku bingung Apa malah cedek gusti Allah Ini untuk Ini gergesen <laughs> Untuh ini ku puanas, menggigil, panas dingin, panas dingin. Ya Rasul, sakit matur dengan kanya Nabi, kalau ini sakit panas, ya wajh sikit, sikit lagi aku Langsung ngambung sikit lagi Nabi, langsung waras. Ini wa. kanjeng Nabi. Ini kanjeng Nabi. Padahal kanya Nabi masih di bawah jauh kalian gusti Allah. Eh sing jenenge sahabat kota dah, sahabat kota dah niki para bapak perang, perang meripati kenging tombak ucul situ, meripati ku copot setunggal kenging tombak tapi si enten kesempatan beri pati si kabir kabir dicekel ya bie, tangan sing kiwo tangan sing tengen tasik terus berperang rampung perang suamikanya nabi ya rasulullah beripat kula kulo coplok setunggal ya. Nopo tombak di niki kalau nabi dibersih panggunane meripati dibersih mbak dilubok no fuh langsung waras betul perban betul enten pengikuti musailimah al kadhab seorang yang ngaku jadi rasul ngaku jadi nabi kau pomo musodek bin wisono Zaman kanjeng Nabi wis ngaku jadi rasul. Tapi biar dia jeneng Musailimah, lima. Musai kok mes podo, musodek, mes podo. Lo pura bapa pengikuti muningetan Musailimah kalau memang benar kamu rasul kamu nabi cobalah kamu berbuat seperti perbuatan nabi saya melihat kota dah itu matanya lepas satu Kemudian oleh kain Nabi ditaruh di tempatnya, ditiup, foh, langsung sembuh. Kalau memang kamu Rasul, kamu Nabi, mesti bisa seperti itu. Bisa itu gampang. Coba sekarang, gimana? Apa sih tambah nih? Meripat kulanku setunggal buta. Saya setunggalku sakit ningali. Coba saman suwuk kesannya sakit ningali karu-karu gampang fuh sing wuto gak delok sing delok malah wuto pisan oh, oh waduh bapak ini aku beserta dengan nabi mawon pun ayam ten susah ten bingung no pemalih bersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak, eling lo besertaan Allah itu ada dua tadi yang satu sampai tingkatan beli melihat memandang yang satu sampai tingkatan selalu i, ingat ya, Insya Allah ya, betul susah betul bingung berbapak betul buri diterangkan hal betul susah boten prihatin ini juga berlaku besok di akhirat besok tengah akhirat niku ene susah ene prihatin ene krosoloro, ikut iku sebab orangnya orang nyawang Gusti Allah nek nyawang Gusti Allah walaupun di neraka tidak akan sakit apa mungkin? Mungkin. Tidak wakin wujuh yawma nadirah ila rabbiha nadirah Wujuhun wajai orang-orang mukmin besok di akhirat iku mencorong-mencorong ila rabbiha nadirah kepada Tuhan yang memandang <Sihanan> 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 Lo enten wong mukmin yang harus dicuci dulu di neraka. Nggih. Napa saking kakean dosa tapi imane yo iman punya amal juga bareng ditimbang ternyata amale ning Gusti Allah tapi banyak kesalahan dengan sesama manusia. Iki seorang ora dipikir bek Sembayangi jamaah haji peng sepuluh, tapi utang gak nyaur. <laughs> janji ora tepat, janji beli janji. itu besok ya masuk neraka, masuk neraka. Tahun ini pengen jamaah ikut sergap. kados sekolah cerita knowingi, alno sing majai koyo seringi, alno sing majai koyo rembulan ono wajai koyo lintang sebab dari jamaah jamaah sergap tapi kok sayangnya kok ngono kok gawe ini miswi tonggo wai gawe ini kok nyakiti tonggo ya nroko sih tapi tidak nutup kemungkinan teng rokok ni kupi sakit nyawang gusti Allah. Ini sakit nyawang gusti Allah boten Bukan sakit, bukan susah, bukan bingung. Ya, pada-pada ngerokok terus kok. Bukan sakit, bukan bingung, bukan susah. sinten mulai kat. Mulai kat ku mulai kat tukang nyikson yang ngerokok. Ikuripin yang ngerokok terus, gak tahu sahabat. Sebabnya nyawang kusya Allah terus-terus. Jadi nyawang lo terus niku, ge sekso malah jadi kenikmatan, Seksual sekso jadi kenikmatan. Kamu kok gak ngandel sih tak kandani? Masya Allah sakit gergesen kekasih tekoh. Hmm. Padahal itu pada-pada menungsanilu begitu kekasihnya datang langsung duduk sudah mas berbaring saja langsung saya sembuh melihat kamu loro-loro <im> jadi nikmat ini pedok kekasih ini para bapak kita tidak lara, kok mutah terus. <yells> Mereka <imensional> darah para urung tekoh. <tweet> Ini matur jangan uangku nek rinduku gelisah. Jadi orang tu kalau syauk, rindu kolak Kolakku gelisah. Turu yorapi so ngumbi ngombe ngombe dipilih no es kopi or Eh bingung apa toleh apa sego sate gule godek godeg apa pecal madiun godek-godek ya Allah kok mangan yo ya muta diombene yo ya apa rindu ketika mendengar anu le aja susah yo pacarmu sesuk si mben niku teko Amerika le, mendarat ning Surabaya kira-kira langsung waras sik krungu tok niku krungu beritane ni, rumput opo meneh petuk wong Ya Allah. Iki didawaken teng wau teng akhir sing kula waca niku wau. Dadi wong sing ahli neraka iku nek diparingi sakit mirsani Allah siksaan menjadi mata. Tidak ada susah nggih, tidak ada prihatin. Ya mulane monggo nggih, kita belajar selalu ingat Allah lesanya menyebut Allah hatinya selalu ingat Allah apapun yang menimpa kepada kita Insya Allah dapat pertolongan saking Allah subhanahu wa ta'ala eh diling iman kita nopo koyok sepet nopo iman kita koyok batok nopo iman kita koyok isi Napa nah, iman kita koyok lengone klo muka, muka sampai tumuki lengone klopo. Amin. Ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Robi fang fa nabi barakatih Wadinal husna bi khurmatihim wa amin. nafi tariqatihi ta na wa muafati minal ditani rabbifahu ba anabi barakatihi wa zinalahusna wa amit nafi tariqatihi ومؤثرات من الفتن رب فطعنا ببركاتهم والدين الحسنى بحرمتهم وامنا في طريقتهم ومؤثرات من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ma'allam tanihi qardut wilayah indah hajati ilaihi wa sanihi ya rabbal alamin Allahumma inni astagfirullah ma'allam tanihi qardut wilayah indah hajati ilaihi wa ya rob alamin alfatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh